Selamat sudah jumpa kawan. Jadi hari ini kita akan buat sambal lalapan. Sambal lalapan ini adalah satu sambal yang kita untuk kita makan sebelum kita makan lalapan, lalapan ayam, lalapan ikan, lalapan ikan teri dan lalapan daging. Jadi lalapan itu ditentukan dengan sambal. Kalau sambalnya bagus, baguslah itu lalapan itu. Jadi hari ini kita akan buat satu cara nak buat sambal lalapan. Jadi ya, barang-barang yang kita perlukan adalah seperti berikut. Kita perlukan tomato. Tomato berapa biji? 4 biji ya? 4. Tomato 4 biji. Sudah tu ini. Bawang besar dua. Bawang limau, ini limau kasturi 4 biji dan juga sedikit halia. Sudah tu kita ada bawang besar. Bawang besar 4 biji, 4 biji. 2 biji. 4 biji. 2 biji bawang besar. Dan kita juga masukkan cabai. Ya, sedikit. Cabai mungkin dalam 30 biji. Dan kita juga perlukan ini bawang merah. Bawang merah 4 biji dan sudah tu bawang putih 10 biji. Okay. Ini yang kita perlukan untuk ini. Dan semua bahan ini kita akan masuk ke dalam blender untuk dikisar supaya dia akan hancur. Okay. Masuk. Itu adalah bahan-bahan yang kita perlukan. Kita masukkan cabai dan halia. Ini bawang putih dengan bawang merah. Bawang besar 2 biji. Masukkan halimah, lima kasturi dan masukkan tomato, tomato 4 biji. Okay. Kita masukkan itu dulu kerana ini sudah cukup. Nanti kita akan masukkan yang baki masuk ke sini. Okay. Dan sementara itu juga kita juga rebuskan ini adalah paha ayam. Kita rebuskan dulu supaya nanti akan masak, nanti kita akan buat seterusnya lah setelah dia sudah dimasakkan, direbuskan macam ini. Dan juga belacan, belacan sebesar ini, belacan ini, belacan kita masukkan ke dalam. Rasa rasa kita masakkan 1 sendok 2 sendok 2 sudu belum cukup lah, 2 sendok. Wah.
3 4 4 sendok. Dan juga kita masukkan gula, gula satu, satu sendok besar. Dua. Tiga. Tiga sendok. Rasa kita cukup rasa lah. Nah, cukup rasa gula. Timang pedas. Kalau mau dia apa namanya ini, kurang pedas masuk banyak lagi gula. Kalau mau pedas lagi jangan banyak gula. Dan juga kita masukkan air satu cup. Setengah cup. Oke, sekarang kita tutup. Kita punya blender. Dan kita masukkan dalam. Saya enggak ada halus, sudah halus. Oke, ini dia sudah blender. Terus. Sekarang kita masukkan campuran ke dalam kuali untuk dipanaskan. Ini tadi yang sudah kita blender. Ini rupa ada. Kita ada yang mau kita rebus tadi. Sekarang kita sudah keluarkan. Ikatkan dari beberapa. Sekarang kita tahu saja untuk dia nanti jadi hangat. Hmm.
panas mendidih. Ini mesti ada kacang, kalau ada tidak kacang takut dia nanti akan ini. Ini kita bisa masak. Kita buat dia macam ini masak ya. Supaya dia tahan lama. Kalau kita tidak habis hari ini, esok lusa kita boleh makan lagi. Kita bisa kita masak ya, supaya dia tahan lama. Meskipun dia sudah sedang ya, kita boleh campurkan apa saja yang kita mau untuk dia bisa lebih sedang. Ini kalau dimasak, ini dimasak ini boleh sampai seminggu kita boleh tahan boleh sama.
Ini nanti kita lihat apa ya. Kita lihat apa ya. Bisa kereta? Masuk kereta. Naik. Naik. Lu udah malas ya, kok ya? Malam lagi. Thank you.
Karena inilah rupa dia yang sudah siap. Baik, kita lihat di sini, ini adalah yang ini. Ini adalah sambal lalapan. Sudah tuh kita ada buah timun. Timun ini limau kasturi, tempe ada dua keping, dan ini tahu dan ayam, paha ayam satu. Ini adalah untuk makanan untuk satu orang, hidangan untuk satu orang. Lalapan ayam. Oke, dan setelah ini kita boleh tambah dengan nasi lah, kalau nak makan nasi nanti. Dan ini adalah nasi ayam, nasi lalapan ayam. Kita ada satu paha ayam, kita ada nasi, dan kita ada tauge, tempe, sambal lalapan. Kita ada ini timun, dan juga kita ada sambal, ini asam limau kasturi. Ini adalah lengkap, cuma kita kalau di sini Bluru berapa? 13 ringgit ini untuk harga satu pinggan nasi lalapan ayam. Nasi lalapan ayam di Bluru harga dia 13 ringgit. Kalau tempat lain tuh mungkin tidak sama lah, itu hanya di Bluru saja. Oke, itu saja, dan selamat menjamu selera untuk menjamu makan lalapan ayam petang ini.